Jadi kalau di Toraja itu, khususnya Kabupaten Tanah Toraja, kami pantau per hari ini untuk stok Pertalite itu dalam keadaan aman di 40 atau 50 kiloliter lebih ya untuk Pertalite per hari ini. Kemudian untuk stok biosolar itu ada di 10 kiloliter lebih untuk 2 SPBU yang ada di Kabupaten Tanah Toraja, dan ini dalam keadaan aman. Memang kalau di Kabupaten Tanah Toraja itu kendalanya adalah terdapat hanya 2 SPBU, sehingga ini kadang-kadang menyulitkan karena tidak berimbang dengan tingkat pertumbuhan kendaraan yang di sana.